كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Lalu Nabi memesan tiga perkara. Nabi pesan pertama, jaga salat kalian. Nabi tidak bilang jaga pangkatmu, jaga rukumu, jaga hartamu. Tidak, Nabi mengingatkan, solatmu, jaga solat kalian. Bapak-bapak polisi, kalau bapak mau baik pekerjaan, jangan tinggalkan solat. Kecil itu bos jadi kapolsek. Kecil. Nah datik ini puangnya. Jadi kok. Siapa yang sangka Pak Idam Aziz jadi Kapolri? Siapa yang sangka? Tidak pernah orang membayangkan, tidak pernah didengar-dengar namanya. Tiba-tiba jadi, kalau Allah mau. Kecil buat Allah jadikan kalian Kapolres, kecil. Kecil kalian kalau mau jadi kasat narkoba. Ini semua senang kasat narkoba. Kenapa? Tempat basah. Hati-hati Pak Polisi, di tempat basah lah itu orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam kalau kering. Siapa suruh kau bilang gas-gas? Gas memang. Kita sudah tanda tangan MOU toh. Pak, kecil, sholat ki Pak. Kecil bapak punya bahagia. Ustaz, kenapa itu kasihan istriku? Nak ngomel aja nak kerja. Ini juga ibu-ibu ini. Kalian istri-istri polisi, muliakan itu suami. Kita kira itu gampang jadi polisi, Bu. Saya saja bukan polisi, saya bayangkan itu susahnya jadi polisi. Masalahnya orang datang ke mana? Kasihan itu, kemana kamu? Ih, kok nanti aja. Coba bayangkan. Kita mau baik-baik. Datang lagi sepupu tak menangis di depan tak. Nah telpon tom maki om tak. Iko tomik tu, kau tomi diharap. Kaulah satu-satunya keluarga di polisi. Apa kek kau bantukan itu kemanakanmu? Coba bayangkan. Nggak gampang itu. Kalau ustaz, apa godaannya? Apa godaannya ustaz? Kemana-mana pakai gamis. Nggak ada perempuan mau dekat sama kita. Nah bacakan kau Yasin jauh-jauh kau. Tapi kalau polisi pak, godaannya banyak. Banyak betul godaannya itu polisi. Masalahnya orang datang. Datang pula istri. Apa kek kau kipas pak? Hah? Tak kalah ya ada apa kek situ. Kalau kita ustaz, siapa yang mau sogoki? Paling nak sogoki telur sama soko. Apa mau nasogokkan ki? Tapi polisi subhanallah, godaannya sangat besar, bebannya sangat besar. Maka disitulah dibutuhkan ibu. Pelihara suamimu. Jangan kau malah jadi tukang kompor. Apa kek, masa kita sudah 17 tahun menikah tak pernah tongku belikan gelang. Itu saja baru polisi baru 3 tahun suaminya. Gelangnya kayak pelik sepeda. Betul dia baru 3 tahun tapi dia sudah jual sawah warisan. Jangan. Bu, sayangi itu suamimu, kasihan. Jangan kau dorong dia masuk neraka. Ya. Coba kalau ibu-ibu tidak beristri polisi, ibu ndak jadi anu, ndak jadi bayangkari. Karena ibu bayangkari, oh, wah luar biasa mobil polisi dia pakai piarisan. Iya toh? Iya, Bu. Makanya syukuri. Coba kalau ibu ndak nikah sama ibu bapak-bapak polisi, ibu bukan bayangkari, gasturi. Garis tua Republik Indonesia. Maka bersyukur, ya. Hei, Pak, jaga sholat, Pak. Saya kasih contoh. Kan ada komandan tak toh? Ada Kapolres. Kira-kira kalau Kapolres panggil ajudan, bagaimana hebatnya? Ajudan, itu ajudan biar lagi baring-baring di kursi makan cang goreng. Ajudan, siapa?
biar itu ada canggore di perintah komandan. Iya toh? Iya. Iya. Mana ada ajudan berani dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak. Bilang aku diinjak lehermu. Coba. Ayo. Begitu takutnya kita sama manusia. Padahal Kapolres pari lama 2 tahun. Mutasi lagi. Tapi begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita bilang tunggu. Lalu kenapa ketika Hasan berkomandan, Allah memanggil kita. Hayya alal falah. Hei Pak Polisi. Sini kok. Saya kasih kok kemenangan. Bapak tahu tidak itu artinya? Hayya alal falah. Itu artinya sini. Saya kasih kau kemenangan. Sini saya kasih kau kejayaan. Allah panggil kau. Sini kau saya kasih jadi kapolsek kau. Sini kau saya kasih kau jadi kapolres. Sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Tuhannya nasuruh menunggu. Kapolres saja kau tidak berani kasih menunggu. Ini Tuhanmu kau suruh menunggu. Pantas 20 tahun kau jadi polisi. Tidak bisa kau lepas dari kredit. Gas memang. Makanya. Hey, bagaimana hidupmu mau baik bos jadi polisi? Kau udah bisa nancari muka sama atasan. Siap komandan. Siap salah komandan. Hey, bapak kerja sama manusia. 10 nasuruh ki kerja. Hey, nih kerja ini 10. 9 yang cocok. 1 salah. Yang salah na persoalkan. Bodoh memang kau ini. Coba. Nah lupa itu 9 yang cocok. Padahal 9 yang betul. 1 jika dosa. Nah bodoh memang kau ini. Nah, itulah manusia. Kalian capek cari kelakuan baik. Jangan aku terlalu mencari muka sama pimpinanmu. You kerja saja dengan baik sebagai polisi. Ada tupoksimu. Ada ini sampai kasat ini. Jelas pekerjaannya. Kerja itu dengan baik. Perbaiki sholatmu. Allah yang angkat derajatmu. Amin. Tapi kau siapa? Nabi lah ada di Jakarta, cemen lu men. Ayo, serius Pak. Baiki saja sholat. Kecil Pak. Bapak kan punya jalan jadi kapolsek. Bapak punya jalan untuk jadi kapolres. Kenapa Bapak polisi? Memang ada jalannya. Yang tidak bisa ada jalannya, saya jadi kapolres. Nggak ada itu. Nggak ada jalannya itu bos. Ayo. Yang tidak ada saja jalannya Allah kasih. Saya ulang. Yang tidak ada saja jalannya Allah kasih. Apalagi memang ada jalannya. Apa maksudnya? Pak, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Itu enggak ada jalannya menurut ilmu kedokteran. Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jadi Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Tuh Siti Maryam. Cuma sekarang banyak tong perempuan mau sayangin Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Usut punya usut ternyata selingkuh sama polisi. Gas memang. Kau bilang gas. Makanya ku gas. Hey. Kasihan ini perempuan kau kasih begitu. Dia mau melapor ke polsek. Temanmu itu tidak tempatnya melapor. Datang melapor. Malah dikasih takut-takut. Eh kau dapat pasalan wah. Pencemaran nama baik. Ini paling. Ayo. Pak, bapak mau baik, perbaiki saja sholat. Saya kasih lagi contoh. Ah. Saya akrab sama Kapolres. Saya datang di Sidrap. Pak Kapolres, adakah di Sidrap ini cari-cari telur? Mau pengantin? Siap Ustadz, gampang. Kapolres telpon ajudan. Ajudan, itu Ustadz Dasat ada di hotel. Kau jemput, pakai alparnya Aji. Ada alparnya tahu Pak Kapolres. Hah? Tapi punya teman. Nah.
bawakan telur. Selesai masalahku soal telur. Kenapa? Saya akrab sama komandan. Sebaliknya ada orang dari Makassar, tidak pernah ketemu Kapolres, tidak pernah kenalan, tidak pernah didengar namanya. Assalamualaikum Kapolres. Saya ada di Sidrap ini, saya cari-cari telur, pinjam dulu mobil tapak. Siapa nak telepon Kapolres? Kapolsek, tangkap itu. Hah? Tangkap, tangkap dia. Tidak pernah kenal, penipu pasti itu, penipu, tangkap. Begitu juga bapak, tidak pernah sholat, sholatnya hanya hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khutbah dia tidur, pas bangun kamat dia bilang, aliran apa ini mesti tidak ada khutbahnya, bukan aliran apa, kau matiin dulu kok. Ayo, tiba-tiba dimutasi. Tidak ada tempatnya yang bagus-bagus. Stres. Jadi berdoa, ya Allah. Capek mak ini jadi polisi, Tuhan. Kenapa hidupku tambah susah, Tuhan? Nabi bilang, Tuhan, malaikat. Karena dia sudah capek jadi ke polisi. Sekali cabut nyawanya. Makanya, Pak. Yuk, perbaiki sholat, Pak. Apa alasanmu tidak mau sholat? Bilang, kok apa? Apa alasanmu? Si geaki. Apa? Hah? Tidak ada kecuali malas. Dalam Islam ada boleh beberapa orang boleh tidak dosa ketika dia sholat. Satu, belum balik. Kalau ada bapak-bapak polisi di sini merasa belum pernah mimpi basah, belum pakai balik itu. Atau ibu-ibu polwan tidak pernah haid, kau masih balita itu. Yang kedua, siapa boleh tidak sholat? Hilang ingatan alias gila. Kenapa tidak sholat? Saya gila, Pak. Yang penting Bapak yakin gila, boleh tidak sholat. Tapi tidak mungkin Bapak jadi polisi kalau Bapak gila. Yang ketiga, boleh tidak sholat dalam tekanan. Zaman Belanda, diancam kepala tak. Jago sholat. Kalau sholat, saya kasih pecah kepalamu. Boleh tidak sholat orang begitu. Lain itu apa, Pak? Bapak ngandangani unjuk rasa. Boleh bapak sip-sipan sholat. Tidak bisa tinggalkan tempat. Sholat khauf namanya. Sholat dalam keadaan perang. Bagaimana caranya? Bapak berenam, polisi bertugas. Maka bagi tiga. Tiga lapi, tiga raka, tiga sab. Sab pertama dua orang. Sab kedua tiga orang atau empat orang. Maka sab pertama diselesaikan dulu sholatnya. Satu rakaat. Yang di belakang jaga senjata. Begini dia. Selesai ini yang sab pertama satu rakaat. Maka sab kedua lagi yang selesaikan sholatnya, sab pertama lagi yang siaga-siaga senjata. Boleh, Pak. Tidak bisa ditinggalkan tempat, Ustaz. Kita tayamum darurat. Boleh, Bapak. Kalau pergi tayamum, pergi ambil air 1 kilo, bahaya ini keadaan. Bapak tayamum di situ. Tidak usah buka sepatu. Boleh. Bagaimana caranya? Letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu tepuk. Karena kalau kau tidak tepuk, ada pasir. Kau gosok matamu. Nggak jadi kesembahan. Itu gunanya. Selesai. Agapi. Nggak ada alasan. Maka bapak sholat. Maulid kali ini, yang tadinya masih malas sholat, perbaiki sholat, Pak. Kecil buat bapak, Allah kasih kita. Kecil, Pak. Kecil sekali. Ini perkara dunia. Allah cukup mengucapkan kun. Ya itu saja itu nak sebut. Kun fayakun. Jadi. Nagati ni puangnya. Jadi. Coba. Maka bapak ibu. Ibu bapak ini. Perbaiki saja sholat. Bapak-bapak. Punya anak. Tidak perlu di sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Kontrol saja sholatnya. Baik sholatnya, insya Allah anakmu akan bahagia.